Program selawat perdana anjuran Yayasan Perdana Ummah berlangsung di Stadium Mini Kuala Kubu Baru Selangor malam tadi. Program yang bermula kira-kira jam 9 malam ini nyata mendapat sambutan apabila lebih 8,000 orang tidak berganjak walaupun hujan sejak jam 8 malam. Program dimulakan dengan bacaan Maulid Dia Ulamik, kitab karangan Al-Habib Umar Hafiz Salim, diselang-selikan dengan kasidah dan hadrah selain doa untuk kesejahteraan dan keselamatan rakyat berbilang kaum. Program dipimpin oleh Ustaz Habib Mahdi Abu Bakar Al-Hamid dari Yaman dan disertai lebih 20 ustaz, ikon agama dan pendakwah terkenal dari seluruh negara. Bulan 10 di 25 hari bulan 10 insya-Allah kita akan mengadakan selawat perdana kita jelajah di Langkawi insya-Allah. Di luar daripada Malaysia kita tengah buat dalam perancangan sekarang insya-Allah. Tapi kita pada tahun ini kita akan pergi ke Terengganu, Langkawi dan seterusnya still ada dalam perancangan. Kita tengok dari mana tempat sesuai. Yayasan Perdana Ummah akan menganjurkan jelajah sama di Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS malam ini dan pada 27 September di Temerloh, Pahang. Manakala pada 25 Oktober akan diadakan di Langkawi pula.